Hai sob, ketemu nih karo Mat Gondrong nih pagar lampu steril. Partai Golkar dan kolam ATT melakukan penyemprotan disinfektan di tiga kelurahan di Kecamatan Dempo Utara. Lihat ini ceritanya. Partai Golkar dan kolam ATT menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Caranya dengan menggelar penyemprotan di tiga kelurahan di Kecamatan Dempo Utara. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Kegiatan dipimpin langsung Ketua Partai Golkar Kecamatan Dempo Utara, Zibni Amir SH, yang juga anggota DPRD Pagar Alam Dapil Zona Dempo. Dalam kesempatan ini, Zibni menyerahkan cairan disinfektan kepada masyarakat untuk disemprotkan di lingkungan. Hadir dalam kegiatan ini, lurah, tokoh masyarakat, RT, RW, dan puluhan masyarakat. Kegiatan ini dalam rangka berbagi terhadap sesama yang digelar Partai Golkar dan kolam ATT, ujar Zibni. Pidi Ramansah, Pagar Alam Post Channel.